Nama saya Muhammad Saleh. Saya berasal daripada Sabak Penam, Selangor. Mula berkhidmat di Perbadanan Putrajaya pada tahun 2001 sebagai anggota penguatkuasa. Sebelum ni saya berkhidmat di bersama dengan Angkatan Tentera Malaysia dan telah berpindah di Perbadanan Putrajaya pada tahun yang 2001 lah. Pengalaman saya semasa berkhidmat di Perbadanan Putrajaya sebagai anggota penguatkuasa ni, semasa buat tugas pemutihan di Putrajaya, itu tugas bersama dengan anggota polis untuk nak setimana yang ada sekarang lah, tidak ada sebarang aktiviti umbat rumah di dalam hutan atau sebagainya, tempat-tempat kontraktor yang dipenuhi dengan parti-parti lah, pendatang asing tak berizin. Ya, apapun saya mengucapkan terima kasihlah pada pihak pengurusan yang telah memberi kepercayaan kepada saya sehingga saya dianugerahkan pingat ni. Bagi saya itu adalah untuk saya dapat tugas yang lebih mencabar yang dapat kita tunaikan di masa akan datanglah. Harapan saya kepada anggota, terutamanya pada anggota saya, supaya bertugas lebih dedikasi dan sentiasa mematuhi arahan dari masa ke semasa, sebab tanpa arahan kita tidak akan dapat bertugas dengan lebih baik dan cemerlang. Nama saya Lim Hock Heng. Sekarang ni penolong pegawai tanah kanan sebagai ketua unit pembangunan Percepatan Tanah Labuan. Bagi saya sendiri yang penting ialah meningkatkan ilmu pengetahuan ataupun kefahaman dari segi dalam bidang kerja lah. Yang penting sekali dari segi undang-undang tanah. Maksudnya sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dari undang-undang tanah untuk menghadapi perubahan pembangunan yang pantas. Contohnya, dulu tak ada strata title, sekarang sudah ada strata title. Dulu tak ada e-tanah, sekarang banyak negeri telah melancarkan e-tanah, termasuk wilayah Percepatan Tanah, wilayah Kuala Lumpur lah. Tapi Labuan ni akan melancarkan e-tanah jugalah. Jadi benda-benda yang baru ini, sistem-sistem pentadbiran elektronik yang baru ini kita kena belajar lah. Maksudnya kita kena mengikut perkembangan semasa lah. Itu dah cabaran besar jugalah. Dia masih ingat 30 tahun dulu, gaya buat laporan tanah tulis dalam kertas ataupun pakai typewriter lah. Tapi sekarang semua dalam komputer. Dulu manual, sekarang memang computerized lah. Jadi ukur tanah pun sama. Dulu ukur tanah pakai tape, pakai rantai besi. Tapi sekarang ukur tanah pakai alat-alat canggih, alat-alat elektronik, semua fully computerized. Lukis plan pun dalam komputer juga. Ini antara prinsip yang saya pegang, amalkan ialah integriti, ikhlas, dan yang penting sekali ialah menjalankan tugas tanpa menggila bangsa, agama dan kedudukan seseorang itu. Menjalankan tugas dengan penuh keyakinan, dengan kebolehan sendiri untuk menyelesaikan masalah pelanggan. Nama saya Mazlan bin Hasin, bertugas di Jabatan Pelesenan Labuan sebagai penolong pengarah pelesenan. Saya telah berkhidmat di Perbadanan Labuan selama 29 tahun sehingga kini. Antara cabaran yang saya hadapi semasa saya menjalankan tugas, yang pertama ialah dalam menyelesaikan sesuatu tugasan yang diberikan dalam masa yang terhad. Saya terpaksa menggunakan kepakaran dan kemahiran dalam menyelesaikan masalah tersebut. Perubahan teknologi ini banyak memberi perubahan kepada proses kerja, di mana kita punya pelanggan boleh memohon atau membuat bayaran melalui atas talian. Untuk prinsip saya dalam menjalankan tugas, saya adalah akan melaksanakan mengikut secara bertanggungjawab, beramanah dan juga berintegriti. Sebenarnya ini adalah satu pemangkin kepada saya untuk terus memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan, terutamanya warga-warga di wilayah Persekutuan Labuan.